Assalamualaikum Lur. Kini kita lagi unboxing mixer Sonquin Pro 2X8. Dan kali ini kita langsung akan test drive buat hajatan. Acara Banjari Lur. Fitur Sonquin 2X8 tunnya 6 lur, 1 2 3 4 5 6, AU-nya 4, 1 2 3 4, dan ada grupnya 4, tidak ada efek digitalnya sampai 26.256 pilihan lur. Mari mas. Per channelnya fiturnya ada phantom sama low cut. Kita lihat lur bagian belakangnya. Pakai adaptor ya lur ya. Adaptor ada di luar. Waduh. Adaptornya keluarannya 17,5 volt. AC kayaknya. Besar loh. Kira-kira ampere. 700 mili ampere. Input sudah ada direct, out per channel, insert. Bagian outputnya output grup. Wah, ketok ini. Output grup pakai jack Canon lur. Output grup ini mainnya pakai jack AK bisa. Insert secara seluruh. Oh, ini insert grup lur, 1 2 4, dan insert main LR monitor ini untuk mematikan efek return, dan out 1 sampai 4, 2 3 4. Tiga titik test drive loh. Iya masih sak muni-muni nih. Oke, Banjarian lur. Ayo lur, test drive. Dan fiturnya di output grup udah ada mute, main LR mute juga lur. Grup bisa dikirim ke main grup. Ini balannya penpot LR. Efek sendiri juga bisa dikirim di grup 1 2 3 4, sama ke AUX 1 2. Untuk menyalakan efek sendiri dari mixer ada di AUX 4 lur. Untuk mengirimkan sinyal ke AUX, ke efek digital, dan bisa juga dibuat out, dimatikan efeknya lur.
sudah ditekan ya sesuai selera lah. Kali ini mixer ini saya buat Banjarian lur. Channel 1 arum koper aja. Channel 1 saya buat vokal utama. Channel 2 sampai 5 vokal Banjari. 6 7 terbang, 8 bass. Kalau yang belum paham bisa